sayang seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang bagai malam tiada berlalu. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditawarin sama Brigade A4. Subrekan aku semuanya, mari kita absen yuk. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Abu Dhabi, Macau, Arab Saudi, Brazil, Germany, Australia. Karena setiap Arab Saudi selalu nge-blame mana lagi nih. Iya. Masih banyak sih sebenarnya subbreaker kita tuh ada di mana-mana. Hari ini kita tidak reaksi video itu ya, hari ini. Tapi tetap selfie aman. Terus kali ini selfie duet bareng peserta di Koplo. Yes, siapa namanya? Devita. Asik nyanyiin lagu seperti mati lampu ya sayang. Seperti hati lampu. Oh, tinggojek. Hey. Dikit-dikitnya kayak apa ya? Ini makanya kan penilaian ya kan masuknya. Iya, enggak kan? Mungkin dong biasa-biasa aja. Iya, makanya. Pasti harus bikin asesmen yang biasa itu harus beza. Ada sesuatunya gitu. Apa di pasaran banget? Yuk, langsung aja kita tontonin yuk selfie-nya, Mak. Dan juga Devita seperti mati lampu ya sayang. Kalian juga jangan lupa matiin lampu merah yang ada di situ subreknya, jangan sampai merah. Yuk, padamkan merahnya, langsung aja yuk. Seperti mati lampu selfie-nya mana juga Devita. Oh, gitar ya. Wow. Oh. Mantap. Asik. Wah, rambutnya bondol. It's her hair. Oh god. Lu udah liat? Aku baru liat, sumpah. Apa namanya itu? Kalau diginiin tuh, kemarin lu bilang, itu apaan? Iya, gue lupa namanya. Yang pasti nih ya, salut. Yes. Gue salut sih. Harusnya nih, Mavildan. Nah, iya. Wah, aduan seru nih. Oh. Suaranya endol. Enak loh, enak. Dia sebenarnya kayak gini juga enak ya. Iya, suaranya enak. Iya. Asik. Mantap, Cepi. Cakep. Cara nyanyinya. Improve-nya juga enak ya. Ini orangnya cantik. Cantik. Bisa main alat musik, suaranya bagus. Suaranya seksi. Seksi loh suaranya. Ya. Seksi. Ah, nasar. Apa itu? Jangan buat waktuku. Tapi enak loh. Tapi bisa. Jadi yes. Boy itu enggak lari dari musiknya ya. Masih yes. Aman. Alvek. Cara nyanyinya beda. Yeah. Beda banget ini si siapa namanya? Devita. Devita apa Devita? Devita. Devita ya, cara nyanyinya unik. Yes, bener banget dengan beda. Tarikannya dia sendiri gitu ya kan.
Oh, gurih banget cengkoknya. Pokoknya tianya aja sempet, tadi cengkoknya, aduh, hai gitu ya kalau sempet-sempetnya nyelipin cengkok gitu loh di situ. Aduh, Cepi gila ya. Kepikiran buat nyelipin cengkok itu yang ada gitu cengkoknya. Kita udah mikir bakal biasa aja, taunya ada. Oh, asik. Kayaknya deh kalau dari zat suaranya, dari karakter suaranya, Devta ini dia nggak gitu dangdut gitu ya, genrenya dia gitu. Tapi, karena tadi di awal itu kayak pas banget gitu loh cara dia nyanyiinnya. Tapi begitu dangdut juga tetap enak. Tapi kayak kalau kita nih yang mungkin nggak semua kali ya bisa mendengarkannya, kalau menurut aku sih seperti itu gitu. Tapi aku sukanya karakter suaranya, karakter suaranya bagus. Yes, benar. Oh, mampus. Kan dia mau ini nih. Iya. Oh, ini mainan dia banget, yang genre caranya dia caranya banget nyanyinya ya. Ini dia banget, keluar banget dia nya. Enjoy Luang banget, terus kayak total aja gitu ya. Keren, tapi improve-nya kayak gitu. Aduh. Cakep. Gimana sih tadi? Pokoknya mereka ini pas Cepi juga enak banget ya improve-nya ya. Iya, tapi cara mereka berdua nih beda. Iya. Cepi ini lebih ke agak dangdut. Iya. Tapi kalau yang tadi Devta tadi agak ngepop gitu. Tapi dua-duanya enjoy. Benar sih, nggak terlalu dangdut. Iya, nggak terlalu dangdut, tapi tetap enak ya kan. Tetap enak. Tidak mampu, ya udah mampu aku. Kalau mau cekok ya, tiada berlalu. Gitu doang kan? Kalau dia gimana sih? Banyak banget, tapi enak banget sumpah. Cengkoknya itu kelebihannya selfie memang. Oke, kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang berbeda. Ini pertama kali yang musik ini di panggung negara. Kalau kayak putih gitu loh, jadi kayak ini. Wow, ngedrum juga. Cakep tuh banyak kelebihannya ya. Oh. Asik. Gila ya ini si Devta ini. Banyak banget ininya, apa namanya, talentanya ya, kebisaannya gitu ya kan. Gila ini mah, cantik iya, tadi bisa main musik ini, nyanyinya oke, suara seksi juga. Dan ini tambah sama Cepi, kolaborasinya saling mendukung gitu ya. Asik. Siap, boy. Udah siap, boy.
kan kalau dari suara sih, kalau lenturnya selfie jauh lebih lentur. Tapi kita bukan ngebandingin lentur atau enggaknya ya. Semua punya kelebihan dan Desta juga kelebihannya mungkin Cepi juga nggak bisa ngedrang, nggak bisa apa gitu kan. Tapi ini si Desta bisa ngimbangin semuanya. Desta-nya sih aku bilangin pakai komplit juga sih ini anak. Cinta mampu. Wow. Aduh ini mah ya, kalau lagu ini tuh orang nyanyinya udah datar-datar aja. Seperti mati lampu ya saya. Gitu-gitu aja kayak. Iya. Seperti mati lampu ya saya, seperti mati. Gimana tadi Cepi tadi? Wow. Ini bisa ditiru sih. Wow. Improvnya luar biasa loh. Nah, kekuatannya si Desta nih. Ya, itu kekuatan Desta tuh. Iya, benar banget. Jadi kayak keluar banget gitu ya. Yes. Mampu. Ini lagu yang pengulangannya gitu-gitu baik. Mereka benar-benar smart banget dibikin banyak banget improve-nya di banyak banget. Karena rap-nya kan gitu-gitu aja gitu notasinya. Kasih gitu, ornamen-ornamennya banyak banget, sumpah. Lain lagi. Ini berapa kali pengulangan tuh beda semua. Lain lagi nih. Gak ada yang sama loh. Yes. Berapa kali pengulangan mau Cepi kayak mau Desta sih. Beda. Cepi. Aduh. Nice, bener banget itu endingnya. Enak banget jadinya ya. Gila, gak kepikiran di otakku. Wow. Gak kepikiran lu bakal gituin. Dan improve-nya ya, kalian bisa pilah-pilah sendiri aja. Kalian mau nyontek improve-nya kayak gimana nih. Mau kayak mana gitu ya kan. Ini benar-benar banyak banget improve-nya di sini. Dari yang mau dangdut banget boleh. Ikut tuh yang Cepi. Yang ngepop boleh, mau yang R&B ada, semuanya ada di situ. Tadi kayak agak-agak ending itu kayak agak Jawa gitu enggak sih? Cepi tadi. Cepi lampu. Apanya yang kayak Jawa? Notasinya dibikin itu beda, bukan yang kayak lagu originalnya gitu loh. Tapi ini ya si Desta kan? Iya, Desta. Desta, gua salut sama si Desta ini. Bisa main alat musik itu bukan hal yang gampang. Ngedrum juga, terus gitar juga. Aduh. Suaranya juga unik banget. Yes, ini pertama kalinya sih aku dengar si Desta nyanyi. Seksi suaranya, zat suaranya. Yahut. Kalau Cepi, aduh. Itu gak usah dikomenin lah ya. Lagu yang buat kita sederhana aja bisa dibikin parah nih sama Cepi. Bisa dibikin sulit banget sama Cepi. Kita cuma improve doang. Seperti mati lampu ya sayang. Gitu kan? Seperti mati lampu. Misalnya kita gitu lah Cepi. Seperti mati lampu. Bisa ngembangin lagi tuh, bisa jadi cengkok yang wow gitu loh. Cengkoknya. Kalau keriting itu udah keriting. Udah kayak mie apa ya? Mie yang keriting banget tau kan? Aduh. Ada yang keriting banget. Kayaknya itu kalau di rebonding, di smoothing obatnya banyak. Biar bisa lurus. Keren sih ini dua-duanya. Punya karakter masing-masing, cara bernyanyi meskipun masing-masing. Berbeda-beda suara karakter mereka berbeda. Tapi begitu disatuin tuh keren. Unik. Keren. Kita lanjut lagi abis ini bakal ngereaksi video apa lagi. Betul sekali. Tenang, banyak videonya berderet nanti. Betul ya sekali. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan video terbaru dari kita. Subrek dulu channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.